Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri C. Siddiq dari Kepulauan Riau. Saya sejarawan dan budayawan Melayu di Kepulauan Riau. Dalam berbagai penelitian sejarah yang saya lakukan, saya belum pernah membaca satu literatur pun yang menyatakan tentang Laskar Mahoni. Jadi saya berpikir, untuk apa Laskar yang tidak memiliki literatur sejarah yang jelas berdiri dan menyatakan sebagai laskar adat di satu daerah tertentu, dibangun, dibentuk, dan akhirnya hanya menjadi satu seperti gerombolan yang melakukan tindakan-tindakan kriminal kerusuhan. Jadi saya melihat kejadian di Bitung ini harus dijadikan satu momentum, terlepas itu berclash dengan masyarakat Islam atau agama apapun, suku apapun, ras apapun. Yang jelas tindakan ini adalah tindakan pelecehan terhadap panji-panji hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang kita banggakan, negara yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata. Jadi harusnya laskar-laskar seperti ini dibangun dengan semangat sejarah yang jelas. Perjuangannya, latar belakang sejarahnya memberikan jejak-jejak perjuangan sehingga dapat membangkitkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme setiap insan manusia yang ada, kan? Bukan malah dia menjadi satu kelompok yang hanya membuat individu-individu tertentu merasa bangga, merasa kuat sehingga dia dapat menindas siapapun. Jadi saya harapkan pemerintah Republik Indonesia tegas dalam menangani permasalahan ini dan segera membubarkan gerombolan-gerombolan sampah seperti ini yang hanya merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang telah dibangun oleh nenek-nenek moyang kita dari dulu hingga orang-orang tua kita dan sampai ke kita hari ini, untuk mempersatukan tetap Indonesia bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apatah lagi, tahu sendiri jejak perjuangan sejarahnya juga tidaklah terlalu monumental, ya. Sehingga saya rasa tidak perlulah gerombolan-gerombolan sampah seperti ini masih dipertahankan eksistensinya. Tapi jika memang pemerintah Republik Indonesia hanya ingin menciptakan kelompok-kelompok yang dapat melawan barisan-barisan Islam, maka laknatullah, laknatullah, laknatullah bagi negara ini jika membiarkan terus dan terus ianya wujud di negara ini. Salam persatuan, salam akal sehat, salam kebersamaan. Bubarkan Laskar Mahoni.